Mur? Lagi ngapain? Lagi nonton si Abdul. Penyanyi Ariel Noah melakukan hal tak terduga dengan menjadi supervisor sebuah toko baju di kawasan Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah. Namun, dalam eksperimen sosialnya ini Ariel tak menggunakan nama asli, melainkan sebagai Abdul. Oke, sekarang gue ditantang untuk jadi supervisor trainer, gue akan meluncur ke sana sekarang, ucap Ariel Noah dikutip dari kanal YouTube 3 Second TV, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Gue di sini jadi Abdul, cuma kalau kemarin Abdul jadi sales, sekarang jadi supervisor trainer, ayo kita mulai social experiments-nya, ucap Ariel. Ariel pun segera meluncur ke lokasi dengan mengenakan sepeda motor. Ariel sengaja mengenakan sepeda motor agar tak langsung diketahui pengunjung yang hendak membeli pakaian di outlet tersebut. Biar enggak ada yang tahu karena kan pakai helm, ucap Ariel. Tugas gue di sini menjelaskan produk-produknya, tambah Ariel. Setibanya di toko, Ariel terlihat lancar menjelaskan produk-produk yang ada di toko tersebut. Pengunjung banyak yang terkejut, awalnya mengira Ariel hanyalah pegawai yang kebetulan mirip. Namun, lama-kelamaan banyak yang menyadari bahwa yang berbicara dengannya memang Ariel Noah. Oh, beli baju untuk siapa? Pacarnya, ucap Ariel menyambut pengunjung dengan ramahnya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, pengunjung ada yang meminta swafoto alias selfie. Tak puas, Ariel ingin menjajal tantangan ini di toko-toko baju di kota lainnya di Indonesia. Mur, lagi ngapain? Lagi nonton si Abdul.